Stres ya, Pak. Ada. Ada. Berapa orang itu? Tapi jelek banget punya kita.
Jadi nggak bisa langsung connect ya? Pakai ini aja. Soalnya main tap pasti. Mari kita. Cepat. Di sana belum. Bentar, sebentar ya. Wait. Makanya aku takut guntingnya. Ini kami dari kelompok 8.4 akan mempresentasikan hasil peta yang kami buat. Jadi di sini ada peta definisi konsep. Di sini kita menggunakan peta definisi konsep. Ini materi yang kita ambil adalah materi sejarah dari kelas 8 yang judulnya adalah perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang pertama itu yang bagian A, kita ada kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Bagian 2 ada kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Dan yang ketiga ada tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Dari yang A tadi ada dibagi dua menjadi latar belakang kedatangan bangsa barat dan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pengaruh monopoli dalam perdagangan, pengaruh kebijakan kerja paksa, pengaruh sistem sewa tanah, perlawanan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, dan pengaruh sistem tanah paksa. Dan yang ketiga dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Yang kedua ada organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang ketiga ada perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Dan yang keempat ada pergerakan nasional pada masa penjajahan. Jadi itu kita teman-teman.